sore. Saya Mbak Reni. Ya. Soto, ada soto Betawi, ada soto daging, ada soto babat. Ini ada di Gentan, daerah Mayang, tepatnya di Joglo Mas Food Court. Soto Mami 2022 kalau di Instagramnya, kalau di sini cuma Soto Mami. Follow ya. Iya Mbak. Soto Mami ini sudah ada sejak kapan Mbak? Baru 5 bulan sih dirinya, 6 bulan, tepatnya 6 bulan ini. 6 bulan ya. Soto Mami ini andalannya soto yang mana Mbak? Kalau favorit di sini soto Betawinya. Tapi kalau yang sepuh-sepuh itu biasanya suka soto babat. Ada soto daging, ada dagingnya itu ada yang soto daging mangkok besar sama mangkok kecil. Range harganya dari berapa? Range harganya dari 20.000 sudah plus nasi. Kalau yang soto Betawi, kalau soto babatnya itu 17.000 sudah nasi. Kalau soto daging 15.000. Aman kan? Aman, Mbak. Berarti ini terjangkau ya. Iya. Untuk bener. Yang tadi yang katanya ada porsi untuk anak-anak. Iya, itu ada mangkok kecil nanti 10.000. Ya. Iya, ayo sini. Ya, siap, Pak. Kalau untuk GoFood sudah didaftarkan atau? Sudah daftar, bisa dipesan di lewat GoFood di Soto Mami Gentan. Ya. Oh iya, Mbak, saya lupa. Kenapa namanya Soto Mami ya, Mbak? Oh, itu karena saya buka buat ibu saya, jadi saya namakan Soto Mami. Bisa langsung datang ke sini Joglo Mas Food Court atau bisa lewat Gojek. Gojeknya? Soto Mami Gentan. Ya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Follow Instagramnya berarti. Ya, follow Instagramnya jangan lupa di Soto Mami 2022. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.